Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Giring Ganesa berkunjung ke kawasan titik nol Ibu Kota Negara Nusantara. Dalam unggahan foto di Twitternya, ia mengenakan sarung seperti yang dilakukan Presiden Jokowi saat berkemah di IKN Nusantara beberapa waktu lalu. Giring turut ditemani oleh Direktur Pembangunan Berkelanjutan dan Krisis Iklim DPP PSI Mikhail Gorbachev Dong dan Ketua DPW Kalimantan Timur Novita Rosalina dalam unggahan foto tersebut. Dalam unggahannya, Giring menuliskan narasi yang menyatakan bahwa di masa depan, para pemuda Indonesia akan menjadi ujung tombak dalam membangun dan memimpin Indonesia di IKN. Dia juga bercita-cita untuk membangun kantor DPP PSI di IKN yang bertujuan untuk menjaga IKN dan kaum intoleran dan para pemecah belah. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.